wong krongkong si jiurama tunggali lanang ngomaduno si lebut untang ante. Oh, ngono bobo, iya, iya tadi panganku, iya panjangku. Banjur, ongkolor untang ante papar tunggak utawa untang ante lumunting tunggak ing areng. Tegese mengene, wong peputra kudu anak akeh, nanging kabeh padha mati sing urip mung kari siji. Oh, anak akeh, nanging mati sing urip mung kari siji. Iya, kuwi kena dinarani papar tunggak utawa untang ante lumunting tunggak ing areng. Yo, kuwi yo Sumarto, iya. Banjur kangongko telu sinebut kedono kedini umpianak loro lanang wadon utawa wadon lanang. Iya bopo. Banjur kangongko papat tembang sepasang wong duwe anak mung loro wadon kabeh angka limo uger-uger lawang wong duwe anak mung loro lanang kabeh. Banjur angka 6 kembar wong duwe anak lahir bareng sedina. Cacahe loro lahir bareng sedina. Nanging yen to lanang wadon kena dinarani dampe. Oh, ngono ya bapa. Iya. Banjur kang angka 7 kena dinarani sendang kapit panduran. Wong duwe anak telu lanang wadon lanang angka 8 pancuran kabeh sendang wong duwe anak telu wadon lanang wadon. Oh iya bapa. Banjur kang angka 9 ingkang sinebut gotong mayit wong duwe anak telu lanang kabeh angka 10 cukik dulit wong duwe anak telu wadon kabeh angka 11 srimpi wong duwe anak papat wadon kabeh angka 12 sarombo wong duwe anak papat lanang kabeh. Iya bapa. Banjur kang angka 13 sinebut lumpat kidang utawa gilir kacang wong duwe anak papat lanang wadon lanang wadon utawa wadon lanang wadon lanang. Iya bapa. Angka 14 Pandhawa wong duwe anak 5 lanang kabeh angka 15 Pendhawi wong duwe anak 5 wadon kabeh 16 Banteng Mirijawi wong duwe anak 5 mbarte wadon sing papat lanang 17 Jawi Ngire Banteng wong duwe anak 5 mbarte lanang sing papat wadon. Iya bapa. 18 Julu Pujut bocah lahir barengi klethek ing srengenge angka 19 Julung Kembang bocah lahir barengi srengenge mandel Krobuluk Julung Caplok utawa Julung Sarap bocah lahir barengi suping srengenge 21 bocah yatim bocah lahir sing wis ora ditunggoni kelawan bapakne kuwi jenenge bocah yatim. Iya. Nalika bojone gerbine utawa ngandhek kuwi bapakne isih. Iya. Durung nganti lahir bapakne mati. Iya. Kuwi jenenge bocah yatim. Iya. Angka 21 Lungse wong wadon kang angel jodhone. 23 Dangka wong lanang kang angel jodhone. 24 Durga Ngerik wong wadon sing bola-bali kepaten bojo. 25 Kala Kinanteng wong lanang sing bola-bali kepaten bojo. Kuwi perkara-perkara kang sinebutake Sukerta. Wah. Yen ngono panganku akeh tenan bapa ora bakal keluwen aku. Mengko dhisik perkara-perkara. Nadyan. Wong Sukerta kuwi akeh panganku kuwi akeh. Ora kabeh Sukerta bisa mbok pangan. Lho, lha kepiye to? Jare aku diwenangake
mangan wong Sukerto ya para kala mengkene iki gambarane ibarate kowe kuwi kebu arep mangan tanduran nang iki tok tanduran mau wis dipagari kowe tetep ora iso mangan mbon sik aku ora iso nampa kodrat karo wiradat kuwi menang ndi kodrat karo wiradat kuwi menang kodrate la iya arep dipagerono nek pancen panganku ya tak pangan mengko dhisik ora mengkono kodrat karo wiradat kuwi pancen bener menang kodrate ning menungso diwenangake budi daya duweni kegayuhan nadyanto kabeh kuwi mau menang kodrate nek mung jagake kodrat jeneng apa wong lara kok digolekake tombo apa yo wis ora urung yo mati ra ngono nek ora kena mengkono utara kala menungso kuwi digawane sipat genepan budi dayane kuwi kudu bisa ngangkani dhewe sebab Gusti kuwi ora bakal ngowahi kodrate menungso yen to menungsane ora gelem tumindak. Oh, ono bapak iya. Lah, saiki sing miturut pangandikane bapak guru sing magri panganku kuwi sapa lan apa sing dadi siri aku? Ora kok piye bapak? Mengkene. Sejatine sira iku mau nggawa wadi. Aku nggawa wadi. Ya. Wadimu mapan ana ing bathuk, ana jroning telak, ana ing dadamu sarta ing gigirmu. Kowe wujude apa? Wujude seratan utawa tulisan. Ingkang ana ing bathuk kena dinarani mantra kurpaning dumadi. Kang ana ing dada kena dinarani sastra bejati. Uga sinebut aja kala cakra tulisan wolu sak maknane. Ngono bapak iya sing ana jroning telak sing ana jroning telak kena dinarani sastra tinekak utawa sastra telak kang ana ing gigir sing ana gegermu kuwi kena dinarani caraka balik caraka dadi apa pelik nadyan to kuwi wong Sukerto nadyan kuwi wong Sukerto nanging yen bisa maca tulisan kang ana ing bathukmu sarta jroning telakmu lan kang ana ing dadamu lan ana ing gigirmu singkir ana Bathara Kala kuwi nyingkir lho kok kudu tak singkir sebab apa sing bisa maca kuwi yen ora bapakmu ya sedulurmu tuwa sing bisa maca kuwi ora bapakku sedulurmu tuwa ya sebab apa kok mengkono apa ila-ilane Bathara Kala arepa kuwi pintero njoro langit kuwi aja wani karo wong tuwa aja wani karo sedulur tuwa oh mengkono bapa iya ya bapa sarta padhang rasane ngatiku lagi napa dawuh pangandika wis rumangsa marek boten kumangka nalika aku ana pat kepanasan rasane aku luwih ngintir-intir nek bareng aku wis entuk dawuh pangandikane bapa guru lega rasane atiku dina iki malah aku daya-daya nyuwun pamit bapa guru dina tak medhun menyang Ngercakada aku tak goleki wong Sukerto iya ya Bathara ora liwat kula namung mrenggal bujara harjo muga-muga sembada lebih karya thank you.
ทะเลปัตตานีอันตันหวานิงาลีวิชิลิงสะสมก็สะเก่งกรานิงาโคตอาณาจักรที่รองเอาไม่งานพี่ก็ตาเป็นจะปากก็มาหรือยังเอาไปขัดประกันจบที่สองคนกันตัวเธอจะอาทิตย์กุลตาเป็นจีกักันนารอดตาเราเป็นอะไรงั้นมันก็จักรแต่เป็นมูลมาริกจักรมันก็ปฏิริษะบอตมอตันที่ยังแข็งสักตีลมamarki sakit makat ini pun kolom ini kolom-kolomannya keladuk angin padu kok paling ketegang kan yang kolom-kolom ampun mari kolom-kolom kok didini lah kok orang didini kok nyolom kenapa mari pun paling ipali lah saya minta entek adik guru perlu ngawingan ingin padu kok dalwakan yang suka tau menikah kalau lalu yang jagat menikah kantah itu gini pun kalau ngontai-ngantai itu gak aneh ke dono ke dini kembang sepasang ger-ger lawang sakti turun pun menikah kantah itu gini pun persatuan tak berdusun menikah wonten malah-malah wonten dawuh pun ingin kawukan dawuh pun pamarintah anak aja kaya-kaya loro baik lanang madon, lanang toh, madon toh dan apa yang ngerti itu kok nyari si Betara Kala toh orang jopi kenapa betul itu wakil orang yang jaga kau ini anak adik guru, kau yang tenang dinten ini kok nembe boten sae kau yang tenang ini kok nembe boten tentem ini kok kata, ruhoro kata molo sukerto kalau tenan mereka nembe ribet niku apa diribeti terus menapa malih dewa niku nggih panjenengan ketentraman dewa iki nggone enten dhuwur ha iya ta dewa niku nggone enten dhuwur wedi payo iki arek sing ngene iso aku nesu ajeng men dhuwur iki kaya ngono apa meneh sing ngene iso lha tapi menawi ngaten gunggung kepalipun sing marai ora tentrem jan sing ngaten dhuwur. Misor niku mboten ngaten napa-napa. Kadang mila kula kumawantun matur iki kados ngaten menika murih prayogenipun mamrih saenipun adi guru. Dan kelado anggen paduka paring ketegan perkara-perkara menika. Sakang kami kok wonten dhawuh. Wonten tetembungan anak pola bopo kepada wong bopo dituruti penyimune anak menika leres wiwit kina makinanipun tembung anak pola bopo kepada niku pun enten wong tuwa nuruti karepe anak nek lagi nonton-nonton pola anak pola anak ini apa apa bener apa luput ane pola anak ini nasar kok diturut karo wong tuwa lah jadi wong tuwa sing goblok ada pripun nek pola anak itu bener becik wong tua wajib manut miturut nek anak itu lah bener wong tua wajib ngendaleni lah kok malah dipun umbar risah kawan tenan pun jaga nanti bila kula boten sak pemanggih kaya dawa paduka pukulun nah dene sak pemanggih menika benten pemanggih menika sae kadaryos benten pemanggih menika sae. Nggih kok nggih pitados. Beda penemu niku apa? Ini kok ora ngrampungke masalah, ngoten lho. Gur beda terus entek-entek ning padu terus. Rampunge kapan? Kamulane bingung. Sing dhuwur yo bingung padha bingunge ya pun. Pun kanane kaya peteng bedhek lho limengan. Adi guru paring boten keparing paring maksa kula badhe ngirangi tedhakipun Betara Kala. Kakang Narada ulun rumaos kalimput kalimpian. Anggen kula paring tetedhan kaliyan Betara Kala mila borong Kakang Narada. Anggen paduka badhe ngawitan. Ngirangi tetedhakipun Betara Kala. Oh nggih.
Wonten Adi Guru sampun paringi diparilah. Nggih. Kakang kulun Ayodyan. Menika kula mekaten kok badhe nungkal apa itu terkala Adi Guru. Jaga ketutup, ya tak? Iya.
reksa katen temane kayangan lumantar tosin balung kuleting kulit. Engko bareng-bareng lawan Kadang Wisnu karo Drama lan jeneng Ulun. Gone tumindak yepi sarana lair karo batin. Laire kowe temandang kok nek muga ning lelakon Bathara Kala. Aksaramu ya alang-alang ngono nek kuwi jotosan ajaran Bathara Kala. Nah, kok nek boksa rembug pasane karo aku. Basa pinulang, pitutur, maido, nyatrun. Oh, pasane aku rampung kuwi. Oh iya. Dan iki mengko aku karo Kadangmu Wisnu lawan Drama. Kok tak main-main tumandang sak bisa-bisaku. Yo. Yen pancen kok tak katake iki karo. Wis apa tenan to? Wong Sumerta tata Slawi kae sing ana paugeran. Amur Mangala. Yo, aku apa? Mangsa boto wae. Antum gawe ge. Thank you.
าพดมันเด็ดมาแกงแกนี่รอสุมิงนำเพื่อนยีมีกระดกกองการวารีโอ้เฮ้ยแดนจ้าโปรดช่วยลากุกุอีกคนต้องการด่าลันปลาปัตตันอันนี้ปุจจังนุ่มนุ่มันวันชีเดบดุกต้องการนี่ประมาณมันโลกาลากุกลิดแรงกลายแรงเกิดต่อในกิบงเกษตรปัจจัยในกิบงเกษตรอพปัจจัยอีกชายเนี่ยปากาวิสิติจอบพอดเกตอยวงคอยวงมุตุกอาทิตย์วงกะขลันปีกิเรเฮกุสยันปันเซนกุยกุยด้วยปาปันปังดุนันสาตอนด้วยจันังสอบโปจันังมุสอบโปกันที่ปีนังคำYo, sumur po. Aku iki dewa sanjuan Bathara-Kala pangkelep buring Sukerta. Ayo, penting aku kowe sapa? Aku bocah karang perdesan. Kowe bocah sapa karang perdesan? Yo. Desa endi? Aku sapa desa Kandung Dadapan. Bocah saka Kandung Dadapan. Yo. Aku anake Woko Rondo Sumawi. Anake Woko Rondo Sumawi. Jenengmu? Jenengku Bapa Tuna. Bapa Tuna. Yo. Asma kinarya Jawa wong tuwa jenenge anak kemete ning kabeh. Sing jenenge kowe sapa? Sing jenenge aku Mbokku. Kok dijeneke Bapa Tuna, Bapa kuwi Bapak Tuna Wirugi. Aku dilairke ora ditunggoni karo bapakku. Yen ngono kuwi bocah yatim, ya aku bocah yatim. Wah, itu pangan aku. Apes lo gini ake ora kebeneran di talangan di mola seberapa suara banjir ngelakon apa jan bosok kabeh rasa kerenang-kerenang ada popo popo tuno wong Sukerta, Sukerta nyopo. Cacat uripmu, cacat yo kene urip-uripku dhewe. Loro sak nyawang bae kok bingung. Jalaran kowe dadi panganku. Dadi panganmu piye? Wong Sukerta kowe kuwi bocah yatim. Tinggal mati apakmu. Swargamu ana jroning cekakku kene. Manuta tak kokop ketemu. Lantok mati, yo, aku tuh mati soko tanganmu, yo, aku manut, kalian aku cium manut, soi arate walang di tokol titik, saureh oleh ujung jelentik belum, arpani, kamu tega apa, maju, kokok ketemu, maju lagi dan suwe pelaku cuma kau butuh.
Thank you.